Halo guys, kali ini aku tuh mau kuliner bareng-bareng teman kantor. Jadi aku bakal prepare dulu supaya teman-teman aku nanti kalau datang nggak usah nungguin. Ada. Dan ini dia aku udah jadi, tinggal nunggu teman aku. Jangan lupa like dan subscribe. Halo guys, aku tuh mau ke warung lalapan, warung lalapan, warung seafood Pan Kuncung yang ada di Sanur. Nanti aku bakal nge-review semua makanan yang ada di situ. Di situ tuh katanya sih murah-murah dan katanya juga enak. Jadi tunggu aja selanjutnya. Dadah. Kita langsung aja OTW ke warung seafood Pak Kuncung yang ada di Sanur, Pan Kuncung. Guys, kita udah sampai di warung Pan Kuncung. Kita mau makan seafood. Aku mau makan. Kita sampai. Datang. Stok kan. Ini tuh ada kepiting. Kita pesan 4 kepiting. Dan di situ ada kerang bakar. Terus ada ini dia udang spesial. Udangnya gede, guys. Kepitingnya juga. Sini ada cumi. Dan tinggal kangkung aja yang belum datang. Oke, langsung aja aku bakal nyicipin udang. Ayo mas, mak mas. Aku bakal nyicipin udang ya. Teret udang deh ya, ini udang ya. Ini bukan review ya, jatuhnya kayak mukbang. Karena aku gak tangan TV, tapi aku tangan TV. Kita makan ya, girls. Aku di Malang itu sekarang. Karena aku tak nunggu. Bukannya. Ya. Cepat dong. Anak dong.
Halo guys, kita udah selesai dari Pak Puncung. Pak Pancung. Pan Kuncung. Cuma udah kenyang, jadi kita tuh mau lanjut nyari dessert. Oke guys, sekarang aku mau lanjut ke gelato es krim yang ada di Renang. Guys, aku udah sampai di kos dan aku juga udah capek banget, banyak banget yang gak keikut aku rekam karena aku terlalu menikmati. Ya begitulah. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe.